Masa depan Lionel Messi masih abu-abu, pelatih PSG pilih pasrah. Pelatih Paris Saint-Germain Christophe Galtier memilih bungkam dan juga pasrah soal masa depan Lionel Messi. Lionel Messi memasuki 3 bulan terakhir kontraknya yang bakal habis per 30 Juni 2023 nanti. Sejauh ini belum ada kesepakatan baru tentang Messi akankah bertahan atau hengkang dari Paris Saint-Germain. PSG berharap bisa mempertahankan Messi walau hal tersebut diyakini bakal sulit untuk diwujudkan. Hal tersebut tidak terlepas dari kualitas dan kemampuan Messi yang masih moncer meski telah berada di usia 35 tahun. Pemain berjulukan La Pulga itu tampil terengginas pada musim 2022-2023 di lintas kompetisi. Messi telah mencetak 18 gol dan menghabiskan 17 asis dari 32 penampilannya bersama Le Parisien. Pelatih PSG Christophe Galtier memilih bungkam ketika ditanyai mengenai perpanjangan kontrak Messi. Juru taktik berusia 56 tahun itu sepenuhnya memutuskan hasil akhir kepada klub dan juga sang pemain. Mengenai masa depan Lionel Messi, ada posisinya posisi klub. Ujar Galtier dikutip oleh sport.com dari Sportkida. Ini bicarakan antara kedua belah pihak, tentang apa yang akan diputuskan Messi tetapi juga klub, itu tetap rahasia. Kami sedang mengerjakan apa yang akan terjadi musim depan dengan Luis Campos dan juga manajemen. Ada posisi masing-masing tentang apa yang ingin kami tingkatkan agar lebih kompetitif. Tutur Galtier mengakhiri. Ketidakjelasan Messi di PSG ini menimbulkan sejumlah spekulasi tentang tim mana yang akan dipilihnya pada musim depan. Barcelona sudah ngobrol dengan Lionel Messi, kepulangan La Pulga bisa saja terwujud. Barcelona dikabarkan sudah mengobrol dengan pihak Lionel Messi nih. Nah, hal itu membuat kepulangan La Pulga bisa saja terwujud pada musim depan. Kabar terbaru dari drama kepulangan Lionel Messi ke Barcelona kembali mengemuka. Kali ini kabar tersebut muncul dari wakil presiden Barcelona, Rafa Yuste. Menurut laporan pakar transfer Italia Fabrizio Romano yang dikutip bolasport.com, Yuste mengaku bahwa ia sudah berbicara dengan pihak Lionel Messi. Yuste juga menyampaikan bahwa Messi mengetahui betapa Barcelona menghormati dan menghargai dirinya. Akan tetapi, ia tidak menjelaskan secara gamblang dari hasil pertemuan Blaugrana dengan pemilik 7 Ballon d'Or itu. Yuste hanya menyampaikan bahwa La Pulga mencintai Barcelona sebagai klub dan kota. Oleh karena itu, Yuste sangat berharap Messi bisa kembali ke Camp Nou untuk melanjutkan legasinya sebagai legenda Barcelona. Kami telah melakukan kontak dengan kubu Lionel Messi, ucap Yuste. Leo tahu betapa kami menghargainya dan saya ingin dia kembali. Yang pasti Messi mencintai Barca dan juga kotanya. Jadi kami berharap menemukan kondisi yang tepat untuk melanjutkan sejarahnya di sini. Tutur Yuste melanjutkan. Kabar soal kepulangan Messi ke Barcelona memang santer mencuat akhir-akhir ini. Hal tersebut tidak lepas dari situasi kontrak La Pulga dengan Paris Saint-Germain. Namun, Messi masih belum memperbarui kontraknya dengan PSG, bahkan sempat ada kabar yang menyebutkan bahwa penyerang berusia 38 tahun tersebut menolak perpanjangan kontrak dengan klub. Selfie sebut kepulangan Lionel Messi ke Barcelona akan seperti The Last Dance Michael Jordan. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menyebut kepulangan Lionel Messi ke Camp Nou nantinya akan mirip dengan The Last Dance Michael Jordan. Rumor kepulangan Lionel Messi ke Barcelona kembali naik ke permukaan nih. Nah, hal itu terjadi setelah wakil presiden El Barca, Rafa Yuste, menyatakan bahwa pihaknya telah berbicara dengan perwakilan La Pulga. Tetapi tidak menjelaskan secara rinci hasil pertemuan tersebut. Yuste hanya menyampaikan bahwa Messi masih mencintai Barcelona sebagai klub dan kota. Oleh sebab itu, Yuste sangat berharap mega bintang Paris Saint-Germain itu bisa kembali ke Camp Nou untuk melanjutkan legasinya sebagai legenda Barcelona. Rumor tersebut kemudian ditanyakan ke Xavi Hernandez dalam konferensi pers jelang duel LC versus Barcelona di Stadion Manuel Martinez Valero pada Sabtu 1 April 2023 waktu setempat atau Minggu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Juru taktik asal Spanyol itu mengatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut. Meski begitu, Xavi mengaku akan sangat senang jika kepulangan Messi benar-benar terwujud. Dia menilai kembalinya Messi akan mirip dengan The Last Dance legenda NBA Michael Jordan. Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan kembalinya Leo,
Cap Safi seperti dikutip pelasport.com dari Marka. Saya berteman dengannya dan sering berbicara dengannya, tetapi ini bukan waktu yang tepat. Baik untuk kepentingan Leo maupun untuk kebaikan klub. Ini adalah topik yang sedang kami tangani, saya memiliki banyak persahabatan. Tetapi ada dunia antara sekarang dan kapan hal itu bisa dilakukan. Fabrizio Romano soroti dua faktor pengejaran Messi oleh Barcelona. Masa depan Lionel Messi dipenuhi dengan laporan yang membawa penggemar sepak bola naik roller coaster. Messi akan menjadi agen bebas pada bulan Juni ketika kontraknya dengan Paris Saint-Germain berakhir dan dia dapat menandatangani kontrak di mana saja. Dalam kolom terbarunya untuk Caught Offside, spesialis jendela transfer Fabrizio Romano mengungkapkan kabar terbaru terkait upaya FC Barcelona guna bersatu kembali dengan mantan pemain mereka yang hengkang pada 2021. Barcelona merasa mereka sedang dalam perlombaan untuk merekrut Messi, kata Romano. Masih belum ada proposal resmi dari klub, banyak yang akan bergantung pada hubungan Messi dengan presiden klub Joan Laporta, serta bagaimana Barcelona dapat mematuhi aturan financial fair play. Tapi yang pasti Barcelona ada, sementara proposal PSG tetap valid dan mereka masih ngotot memperpanjang kontrak Messi. Situasinya sekarang terbuka lebih daripada bulan Desember ketika Messi hampir memperpanjang kontraknya dengan PSG. Barcelona juga dilaporkan telah mengetahui bagaimana mereka berniat untuk membayar Messi jika mereka melanjutkan untuk membuat penawaran resmi kepada pemenang Piala Dunia FIFA 2022 musim panas ini, jika situasi keuangan mereka memungkinkan. Selain itu, klub Spanyol tidak sendirian dalam mengejarnya. Klub masa kecil Messi, Newell's Old Boy, juga berusaha meyakinkan pencetak gol veteran itu untuk meninggalkan Eropa dan menuju ke Amerika Selatan. Namun, itu tembakan panjang karena bintang PSG tampaknya tertarik untuk bermain di Liga Champions UEFA. Meskipun demikian, perkiraan komentar dan rumor Messi akan terus berlanjut sampai dia memutuskan kemana karirnya akan berlanjut. With